tak clarify kan siapakah siapakah yang disebut oleh Malaysian official number one. Saya tak tahu. Sebab official number one ni, it can be anybody. Cuma yang pasti, Lee Kip Chiang kata bukan dia. Ada statement. So saya nak beritahu, bukan saya. Dalam soal ini, kita tidak patut membuat sebarang kesimpulan kerana tidak ada orang yang boleh dikatakan bersalah sehingga ia diputuskan melalui sistem kehakiman yang betul. Maknanya tidak ada orang yang boleh kita katakan cepat untuk memutuskan dia bersalah atau tidak kerana adanya pendakwaan dan sebagainya. Dalam kenyataan daripada apa ni, peguam negara US ini, jelas di mana dia telah mengatakan bahawa Datuk Seri Najib tidak disiasat. Ia tidak ada kaitan dengan Datuk Seri Najib sendiri. Apa yang disiasat ialah berkaitan dengan money laundering ke atas tiga orang individu. Dan mereka di Amerika mempunyai proses sedemikian. Seolah itu kita serahkanlah kepada mereka untuk membuat penyiasatan. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang nak menunjuk jari kepada Perdana Menteri, orang akan fikir sendiri sama ada itu merupakan retorik politik atau betul-betul mereka nak cari keadilan penyelesaian kepada isu 1MDB ini. Siapa yang dinamakan itu ambil tanggungjawab. Bersihkan nama mereka. Pastikan tak ada wang rakyat disalahgunakan. Kami setuju dengan pendirian Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini bahawa mereka yang telah pun dikenal pasti dalam laporan tersebut mestilah bertanggungjawab untuk membela diri mereka. Kalau mereka tak tahu siapa Malaysian Official One, saya nak tanya rakyat Malaysia di sini sekarang. You tell me, who is Malaysian Official One? Who is Malaysian Official One? They cannot hear you, Putrajaya. You have to shout louder. Who is Malaysian Official One? Pun tak sebut nama Najib. Dalam konteks yang dia cakap tu, orang yang ada duit 681 million dalam M-Bank, semua orang tahu itu Najib. Orang yang berkuasa ke atas 1MDB, orang tahu kata itu Najib. Semua dalam konteks cakap dia tu, Malaysian official number one, benda yang dikaitkan dengan official ini dengan Najib sama. Jadi ini Najib lah. Perkara ini jangan ada seperti tutup-tutup. Apakah yang Malaysian official number one ni dia above the law? Jadi tak ada siapa yang boleh ambil tindakan terhadap Malaysian official number one ni. Jadi kita selaku rakyat Malaysia, yang saya rasa kita semua ni ditipu. Kita nak tahulah siapa yang menipu kita.